inilah sekarang situasi Jawa yang akan menghadapi pemulut ini. Mungkin ini ada teriakan dari Jawa bareng-bareng bersama-sama, mungkin ini nanti karena orang sehari nggak kuat laparnya, menahan keadaan lapar dan keadaan mau menjerit bareng, mungkin kejulak ya Pak, kejulak. Makanya sing do nyile-nyile kopi ae sing baleno. Iku dudu bagiane. Ya, 100 enggak percuma dulu yang mengatakan itulah rajanya kafir. Justru itu, yang Allah pun gak mungkin bilang begitu. Saya mau kuasa, saya mau tahu. Itu hamba-hambanya kok. Karena dulu-dulunya itu kan sudah begitu kan. Itulah nabi-nabimu sendiri. Nabi itu teladan kemuliaan. Nah terus sama nanti bahkan yang bukan aliranku adalah musuh dulu. Makanya ajaran-ajaran dari mana? Padahal Islam adalah agama yang terakhir. Selain Islam tidak diterima. Nah ini pemahamannya mungkin yang selain Islam nggak diterima itu bawahnya Islam ini, nanti kalau ada agama lagi bawahnya Islam ini nggak diterima itu yang bikin manusia. Bahkan sekarang ini bawahnya banyak agama-agama yang mirip semuanya nih, tapi alirannya nyimpang. Misalkan kita bermasyarakat terus makanan tetangga kadang kan ada aliran nggak boleh makan, terus berjabat tangan nggak boleh. Lah ini kan memecah saudara. Misalkan satu keluarga dari orang lain, pecah itu kan. Loh, inilah yang harus kita hayati benar-benar. Makanya mudah-mudahan ini bangkitan hari kekiamatan Jawa ini, bangkitannya ini memulihkan kerukunannya. Mudah-mudahan memulihkan semuanya. Itu saya misalnya kebangkitan Majapahit ini akan terjadi. Sudah kelihatan, dan semua pujangga pendahulu kita ramalan ahli ramalan itu sudah lewat semua, seperti Sabda Tabulan lagi janji sudah Gunung Melati berbus ke arah utara barat, sudah itu tanda-tanda siapa yang akan tidak ikut akan dihancurkan. Itu sudah hama-hama petani, hama-hama tidak ini sampai dimakan, itu sudah sebenarnya sudah sampai jongkon nih, sudah tanya. Makanya kita berdoa, dah kita itu diterima, maka yang terjadilah. Ya Allah, itu sudah kendakmu, monggo kita hadapi, kita terima, hanya ikhlas monggo ajeng dinapa ini kulo mang deblok monggo, mang jur monggo, wis mang lebok ibu di monggo, ikhlas ngoten monggo kali Gusti Allah Pangeran kamu suci, karena dia yang mempunyai hak mutlak di warga kita yang punya sana. Tidak boleh, bukan manusia, bukan kalau ikut ini bingung, nanti ada orang gini ikut, ada orang gini ya gue ngalor ngidul ngidul gak ngerti arah, ya wes ngibul. Maka orang Jawa itu adalah pemisik, berpedoman, berkeyakinan, berbudi luhur ajarannya, keutamaan margi kalersan. Ya itu gini ya, bisa tertolong marang sepeda tanpa pamrih itu tertolong, harus bukan untuk kita dari kiai atau dukun, bukan tertolong itu bermacam-macam tertolong petuah-petuah yang baik mengarahkan orang-orang, jangan ada tekan azan. Nah, kalau anak muda-muda ingat kita itu pernah muda, jangan ditekan, diikuti aja alurnya dah. Karena anak muda dulu kan tidak ada budi luhurnya sampai generasi-generasi seperti ini. Inilah sekarang situasi Jawa yang akan menghadapi pemulut ini. Mungkin ini ada teriakan dari Jawa bareng-bareng bersama-sama, mungkin ini nanti karena orang sehari nggak kuat laparnya, menahan keadaan lapar dan keadaan mau menjerit bareng, mungkin kejulak. Kalau ini pertanyaan seperti ini, tapi memang kalau dianu mbak dibikin-bikin jadi ya kejulak bener nanti, kejulak teriak bersama-sama karena ini iya. Karena di sana sini sudah tertekan, kelaparan ini semuanya ini, nanti teriak bareng-bareng menjerit
bareng-bareng. Ngopon iku sing termasuk ramalan niku Mbah, paten-patenan niku ya. Wah, itu mungkin paten-patenan itu mungkin bukan untuk perang paten-patenan dalam nyawa atau perang badin, perang saudara, mungkin rebutan aliran, rebutan ini, rebutan kebenaran, rebutan apa. Akhirnya Imam Mahdi Imam Jawa itulah yang pahlawan kebenaran, mungkin akan tumbuh Imam Mahdi Imam Mahdi. Imam Mahdi bukannya satu, Imam Mahdi Imam Mahdi itulah satra-satra kebenaran. Misalkan memimpin yang memimpin satra kebenaran Imam Mahdi. Benar-benar seperti Pak Karno itu. Sampai dia membawa yang ditinggalkan. Cinta kasihnya kepada rakyatnya seharusnya ditinggal, rakyatnya sudah tinggal, tangisannya dibawa dia, bahkan namanya sendiri yang harus dibawa, harus dibawa, jangan sampai saya dikenal, malah ditinggalkan. Itulah jiwa seorang setara yang luhur, itulah Pak Bung Karno presiden pertama itu, hingga sampai sekarang namanya, jasadnya seperti hidup masih ditinggal. Ke ajaran-ajaran itu yang penting anak muda itulah budi luhur, keluhuran budi dulu, nanti kebaikan, terus keutamaan, keutamaan kebaikan nanti diisi dengan ritual-ritual keprihatinan, langsung keilmuan-keilmuan, langsung kanuragan, monggo ampun, langsung langsung instan, langsung enggak ngangkat nanti uling, karena keilmuan-ilmuan Jawa itu berat tapi ampuh. Yang menguasai itulah. Misalnya minta ilmu aja itu ada gurunya loh Jawa itu. Mau bagaimana itu ada. Misalkan ini kan ibaratnya virus ini santet. Iya santet. Tapi kan enggak kalah Jawa itu. Misalkan boleh saya sudah diganti begu, tapi Jawa enggak kalah. Boleh diganti begu. Telepati meditasi sudah diganti video call. Video call misalkan sudah satu sama satu, tapi telepati Jawa bisa melihat semua suasana. Itulah keilmuan Jawa. Tapi diam-diam enggak pernah menunjukkan atau apa, enggak pernah saya. Tetaplah. Tapi akan muncul sendiri-sendiri dengan sendirinya. Tanpa ada komando pun sudah gerak semua. Makanya sing do milih-milih kopi akeh balekno. Iku dudu pakeane. Ini nanti Mbah, poso-poso mutai hati geni itu nih Mbah. Ya dulu-dulu waktu belajar-belajar itu penasaran Mbah ini yang menjalani sampai apalah, tapi apa gunanya itu ya, semuanya itu nafsunya ingin mengetahui. Bahkan saya indra keenam sudah tembus duduk itu, saya suruh nutup, yang saya suruh mutih nutup mutih 100 hari saya enggak ingin seperti itu, ini saya enggak mau melihat ini, makanya saya mau di alam sendiri. Saya ingin sendiri di alam dunia melihat saya sendiri, bukan melihat ke sana-sana. Suruh menutup puasa 100 hari. Indra ke 6 dulu. Itu kok ada orang pengen berguru sama jenengan, pengen nemenin jenengan, pengen ikut nyendiri bareng. Lamun nyendiri, kalau bersama-sama siapapun tidak bisa. Misalkan kita pun sama-sama berdua di sini. Aku lapar, situ belum. Kita ajak makan, ayo kita makan, aku lapar, aku belum, itu sudah enggak enak. Ayo ke sana lah, kita kemana? Wah jangan sana, ke sana wae lo, itu kan sudah enggak selaras, enggak bisa selaras, makanya wah susah selarasnya itu, maka selarasnya pikiran dan hati kita sendiri aja, sudah selaras itu. Makanya kalau Bapak Ramadhan memusatkan mata batin itu, menyatukan aku tadi, itu awalnya harus begitu. Kalau saya pengen belajar ngerti siapa sesungguhnya dirinya, itu pun banyak. Ingin belajar mengerti sesungguhnya dirinya itu. Ya. Ingin mendalami. Nah dirinya itu berarti belum mengerti dirinya itu, berarti dia belum mengerti Allah ya. Dirinya itu siapa? Aku kisopo ya. Aku kisopo sejatinya ingsun sejati kisopo. Aku. Rano aku kan jago bisalah sing ono aku. Kan dia kan mungkin tidak mengerti itu. Maka yang kau lahirkan itu siapa? Kamu lahir dari siapa? Dari bapak ibu kah? Seperti yang membuat nama kamu siapa? Orang tua kah?
Kalau ingin mengenali jati diri sendiri, mengetahui diri sendiri, mungkin agak proses. Kalau langsung di sini menurut saya terus loh. Nah, saya itu mencari saya juga belum tahu, kita sama-sama garut mencari bareng, siapa juga mau ketemu di sana diri. Sebenarnya siapa aku? Sejatinya ingsun sejatinya aku tuh aku loh, sejatinya aku aja bicara dengan aku loh. Makanya sing jenenge aku kuwi sapa to? Sing ngomong yo sapa? Pak. Makanya semua hak kita lahir itu sudah berjalan di siratal mustaqim. Semua itu lahir itu sampai akhir mati itu sudah berjalan kita itu. Apa saja tangan ini sudah berjalan semua. Itu kemarin sudah saya katakan salah pegang juga celaka, salah lihat celaka. Makanya ini ya teman-teman, apalagi salah ngucap atau galakir itu tadi, suara ini yang paling berbahaya. Kadang orang ya bilang ini mencari jati diri, bahkan ketemu mencari dirinya sendiri, mungkinlah ketemu mencari diri sendiri. Caranya berikut mbak, caranya mengetahui maka lihatlah dulu perilaku kebenaran dan kesalahan diri sendiri dulu. Mencari kesalahan dan kebenaran diri sendiri itu, makanya jangan ngeluh. Apa saja yang kau hadapi adalah kehendak Allah, itu kau terima saja, dan jangan pernah menyalahkan orang lain. Itu dulu belajarnya. Karena itu dulu jangan pernah menyalahkan orang apa saja. Misalkan kamu celaka di jalan, pernah jadikan ketabrak jedil, salahkanlah, mohon maaf mas, karena saya perjalananmu terhalang, mungkin kamu keburu-buru mau kemana lah ke keluarga apa, jadi terhalang karena menabrak aku, mohon maaf mas, saya yang salah. Itulah itu contoh, dan akan mengetahui jati dirinya sendiri. Nah itu contoh, misalkan kehilangan, jangan salahkan yang mengambil. Salah saya yang menaruh sini, bukan yang mengambil. Saya yang salah itu. Itulah jalan yang awal-awal. Bagi resepsi lalu buatan sales karena corona pun mbak. Nah itu, wes ditambah saya diangkat sih, diangkat sih pada pernikahan. Isi ikut diate sampean dasare peturun untuk semua orang mau. Terima kasih pak. Wes gak usah digawe ngene sebelah ayo tekan. Wes ini karena virus ini asap mulut lah. Asap mulut jadi mungkin habisnya enggak mau ngerti. Namanya virus ini siapa yang bisa mengetahui? Siapa asal usulnya dari mana? Siapa yang bisa tahu? Wes sudah terima wae. Maka yang terjadilah. Apapun aku terima karena sudah kehendak-Mu ya Allah. Wes sudah kehendak Sang Maha Agung. Opo wae, kalau saya sudah, kalau bagi saya sudah. Opo wis dibeni wis. Mudah-mudahan semua makhluk-makhluk yang membas selamat itu mohon kita. Terkabulnya itu sudah kehendak Allah. Itu aja.